Hong Kong menjadi rumah bagi lebih dari 170.000 buruh migran Indonesia. Menurut data BNP2 TKI, jumlah penempatan buruh migran atau TKI di Hong Kong menurun. Bila pada tahun 2011 bisa mencapai 50.000 orang, tahun 2016 hanya 14.000-an yang ditempatkan. Dalam kunjungan kerja kali ini, masalah perlindungan tenaga buruh migran Indonesia di Hong Kong jadi perhatian utama Presiden Joko Widodo. Hal ini dibahas dengan Chief Executive Hong Kong, Lee Chun Ying. Nota kesepahaman bersama terkait upaya perlindungan BMI yang bekerja di Hong Kong pun ditandatangani. Selain itu juga ditandatangani nota kesepahaman di bidang kebudayaan. Menurut Presiden Jokowi, meski perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia sudah baik di Hong Kong, tetap perlu ditingkatkan. Ya ini apa, terutama untuk apa proteksi migrant workers kita, untuk pekerja migran kita ini memang apa, meskipun di sini, di Hong Kong kita lihat perlindungannya sudah sangat bagus, tetapi kita minta agar ada sebuah apa MOU, ada kesepakatan sehingga perlindungan terhadap apa pekerja migran kita makin lebih baik, meskipun di sini sudah baik. Kehadiran buruh migran Indonesia ini bukan tanpa alasan. Ada harapan yang ingin diungkapkan langsung kepada Presiden. Pak Jokowi, tolong lindungi kami. Undang-undang perlindungan buruh migran segera diselesaikan agar buruh migran Indonesia bisa betul-betul mendapatkan perlindungan tidak hanya di negara Hong Kong tapi di seluruh negara penempatan. Harapannya semoga pemerintah selalu tetap memperhatikan para nasib buruh migran Indonesia, terutama yang di Hong Kong maupun di Malaysia, Taiwan, Singapura maupun Arab semuanya. Masalah kontrak mandiri itu disamaratakan. Artinya bukan yang hanya finish kontrak aja, tapi yang ketika mereka ganti majikan 10 finish kontrak karena ada masalah kayak gitu, itu juga bisa lewat proses mandiri kayak gitu. Sementara Jaringan Buruh Migran Indonesia atau JBMI menyoroti masalah pelatihan yang diberikan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau PJTKI bukan hanya pembekalan skill, tetapi juga mengenai perbedaan budaya. Untuk itu, JBMI mengadakan pelatihan bagi para buruh migran yang baru mulai bekerja. Saat ini kami melakukan banyak pelatihan, ya, utamanya untuk yang baru datang ke sini. Kami memberikan pelatihan hukum, mengenalkan hukum budaya masyarakat sini. Kami juga melakukan pelatihan kebudayaan, ya. Kami juga menggalang sumbangan untuk korban bencana di Indonesia. Terus kami juga melakukan penggalangan solidaritas untuk TKI-TKI yang jadi korban kekerasan, ya, dan masih banyak lagi. Kurang terampilnya buruh migran saat datang bisa jadi pemicu tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dari majikan. Berdasarkan data BNP2 TKI, jumlah pengaduan terus meningkat tiap tahunnya. Sejak tahun 2011 sampai 2016. Total pada periode tersebut sebanyak 590 pengaduan. Masalah ini juga menjadi perhatian Konsulat Jenderal Indonesia untuk Hong Kong. Program pelatihan bagi buruh migran yang baru pun dibuat. Jadi kita wajibkan BMI yang baru datang itu untuk mengikuti apa yang kita sebut welcoming program di KJRI. Kita lakukan 2 kali dalam 1 minggu. Jadi siapapun yang baru datang bekerja di Hong Kong akan kita berikan briefing bagaimana mengenai Hong Kong, bagaimana mengenai hak dan kewajiban mereka, kemudian nomor-nomor telepon penting, dan hal-hal lain yang perlu mereka ketahui. Saat ini RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri atau PPILN masih dibahas di DPR. Dari 8 isu utama, tinggal 1 isu yang belum menemukan kata sepakat, yakni pertanggungjawaban BNP2 TKI langsung ke Presiden atau melalui Kementerian Tenaga Kerja.